2 inci. Patenci. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah pengerjaan ini, pemasangan besi trasnya sudah selesai ya. Ataupun kuda-kuda sudah siap dipasang, dan sekarang lagi pemasangan parlin. Apa itu parlin? Untuk kedudukan nanti pemasangan atapnya ya. Ini nanti ada atap itu bisa terus ke sini. Ini sudah satu blok, sudah sebelah sini sudah siap parlin semua. Dan ini gaternya pun sudah dipasang, gaternya dengan gater PVC. Ini palingnya sudah siap, dan sekarang itu ada teman-teman sebelah sana, dalam 2-3 hari lagi boleh pasang atap. Ini catnya, finishnya warna grey. Parlin ini dia punya size 4 inci sama sininya 2 inci. Nah, 2 inci. Patenci. Oke. Alhamdulillah cuacanya hari ini tidak begitu panas. Itu generatornya di bawah. Banyak sekali yang bertanya kenapa itu generator kuat besar. Tidak tahu kalau masalah kuat besar dan tidaknya saya tidak tahu ya. Cuman ini memang tinggi, dia punya panjangnya 12 meter, tapi dia dalamnya tidak mungkin pula, pasti ada macam-macam apa mesin engine-nya, mungkin sedikit saja apa macam mana, tidak paham juga saya. Itu ada tulisnya tuh jet power generator. Nah itu teman-teman lagi pasang parlin. Sebetulnya ini terlalu rapat jarak yang kuda-kuda ini sama ini. Maksimum 2 meter oke. Ini 1 meter 73 jarak kuda-kudanya itu. Banyak uang, banyak uang, semuanya boleh. Ini penampakan dari bawah. Saya jalan di atas besi. Sebetulnya biasanya berlubang di bawah parlin itu, tapi berhubung kemarin waktu ada kren itu langsung dinaikin pergi atas, jadi yang berlubang di atas aja. Thank you.
siap, dan besok boleh dibuka, boleh paham makan. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya. Nanti pasang atapnya akan saya update juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.